Ya Allah. Oke, nih ada Dinar Candy, pernah terbesit enggak di dari AAA Yunda 23? Pernah terbesit enggak di hati atau pikiran Kak Dinar untuk berkerudung dan bikin bahagia Papa Dinar? Coba. Ya terbesit selalu. Terbesit? Terbesit. Iya, tapi nantilah. Nantilah ya, nanti, kalau udah waktunya. Kalau udah waktunya pas bulan puasa. Ya. Dan puasa lagi dong. Kan fokus ibadah sama sebulan. Ya terserah orang, dia kan yang punya dirinya, yang punya hidupnya. Kadang-kadang orang tuh suka ini ya, suka ikut-ikutan. Aku mah kalau bulan puasa konsisten tuh sebulan. Pasti pakai kerudung. Pasti iyalah. Kerudung dan puasa. Ya oke, bagus lah itu. Nah dari t.les_dian94, Dinar jujur, masih perawan gak? Masih. Aduh gak diajar lagi. Masih di KTP gue kan belum nikah, masih perawan. KTP-nya perawan. KTP-nya. Tapi tuh adek gue kan. Ya enggak apa-apa lah, adek lu juga udah enggak perjaka. Waduh, masih SMA. Bilangin bapak gue selesai. Bukan apa-apa ya, maksudnya tuh aku masih ada orang tua, ngerti gak sih? Ya ngerti, orang lu aja udah begini kelakuannya. Masih ada orang tua. Emang hargai perasaan mereka. Siksa gue saya di sini. Aduh. Udah dicambuk, ya kan? Tanya dia, apa sih? Gak seru, tunggu. Nyari yang seru. Dinar Candy dari Sofia 2092. Umur berapa hilang perawan? Tolong dijawab. Hilang perawan. Belum hilang dibilangin. Ah, kalau udah nikah tuh hilang. Ngeyel. Konsisten. Nih ada lagi dari Adel WHFR. Coba pegang punya Dinar. Ini beneran apa enggak? Ini palsu ini tuh. Ya kan kalau operasi tuh ininya mah nih di bawah kan ada implannya. Iya, nih tuh pentilnya dikit keluar tuh. Ini palsu. Iya, diperjelas. Oke, okay, ini jawab cepat ya Dinar. Okay. Abis itu jelaskan sesingkat-singkatnya. Ya, oke. Okay. Ya. Hidup mewah banyak utang atau hidup sederhana enggak ada utang? Hidup sederhana. Kenapa? Ibian enggak pikir aku tuh kalau enggak bisa apa namanya tuh ditekan orang. Jadi suka stres. Oh, oke. Okay. Dibayar mahal tapi settingan atau dibayar kecil no settingan? Settingan aja bayar mahal. Cuan ya yang penting ya. Iya benar. Ngebohongin orang tua atau dibohongi orang? Dibohongin orang. Oke, okay. Jadi sosok inspiratif tapi munafik atau sosok brengsek tapi apa adanya? Brengsek apa adanya? Bagus. Aduh ya Allah. Ditinju terus dah ini enggak pecah. Pinter bacot atau pinter otak? Pinter otak. Kenapa? Karena aku sekarang enggak pinter otaknya. Maksudnya gimana sih? Iya, maksudnya tuh aku tuh suka agak bodoh, loading, ngerti gak kan? Oh, lemot. Iya, jadi aku tuh pengen otak aku tuh pinter. Oh, oke. Okay. Jago di ranjang atau jago di dapur? Di ranjang. Kan gini. Asik gak, Niki? Iya, kan kalau nikah harus jago di ranjang. Aduh. Pinter atau tajir? Pinter atau tajir? Pinter. Kenapa? Kalau abis pinter kan nanti bisa jadi tajir. Nah banyak orang pinter nggak tajir? Iya nanti kalau nggak tajir bangkrut dong. Kalau tajir nggak pinter bangkrut? Banyak orangnya. Ada temen aku begitu jadi banyak utang. Tadinya tuh anak orang kaya, jadi sekarang tuh dianya yang kayak mainin uangnya tuh salah, jadi kayak jadi bangkrut gitu. Ada temen aku. Oh oke. Okay. Tajir banyak berondong atau tajir banyak gadun? Tajir banyak berondong. Peres banget. Orang gue pernah dikenalin gadun sama dia. Kan gak jadi kan Nikinya gak ada. Ya karena gue gak mau dibayarnya kecil. Bukan belum masalah bayaran kan Niki tuh udah dibookingin ini apa namanya restoran. Itu restoran mahal. Aduh pusing gue. Jadi dulu ya Dinar itu merangkap germo ya. Enggak. Itu si cowoknya mau pacaran sama Nikita ngefans. Tapi gak jadi ya, gue nya gak datang. Gak datang di syuting. Oke, TV atau YouTube? YouTube. Kenapa? Bisa berekspresi, di TV suruh itu terus. Bisa bereksperimen. Berekspresinya itu bebas aja gitu. Oh. Kalau di TV nggak boleh ngomong tete, gini, ya harus tutup tete. Ya tete gue udah dibenerin ke dokter lagi. Udah berapa kali operasi? Sekali. Oh cuma sekali? Sekali, belum. Oh. Nanti kalau udah punya anak kayak Kaniki mau dibenerin lagi. Oh iya benar. Okay. Tampil seksi atau tampil sopan? Tampil seksi. Kenapa? Ya itu aku mau dapat uangnya dari situ. Nah bagus jujur. Iya. Punya banyak pacar atau punya banyak TTM?
TTM. Okay. Pacar satu aja. Nikah siri atau hubungan tanpa status? Hubungan tanpa status. Kenapa? Kalau nikah siri kan takutnya punya orang. Kenapa dinikahin siri enggak serius? Bukannya lu pernah sama laki orang? Siapa? Lu. Ya enggak nikah siri. Pacaran doang. Pacaran doang. Oh no. Ya kan kata Kak Niki pacaran boleh nyoba siapa ya, aja. Ya boleh, tapi itu ya. Laki orang. Lah apa kan itu kan aku enggak tahu awalnya laki orang. Tapi setelah tahu endul kan rasanya. Ngetritnya jago. Waduh. Selingkuh sama pacar orang tapi kaya raya atau jadi istri kedua sah tapi hidup pas-pasan? Gimana sih? Duh emang bego ya. Selingkuh sama pacar orang tapi kaya raya atau jadi istri kedua tapi pas-pasan? Ya itu ya pacar kaya raya aja, yang pertama kan baru jadi pacar. Oh, oke, okay. Bule apa lokal? Lokal. Kenapa? Sekarang lokal. Kenapa? Suka lokal. Iya kenapa? Kalau ngomong tuh lebih tek ke hati jadi kena gitu. Kalau sama bule tuh aku sempet pacaran sama bule sampai nggak ngerti lagu Indonesia. Emang tuh jadi lagu-lagu yang band Indonesia tuh aku nggak tahu sampai sekarang tuh gara-gara dulunya pacaran sama bule. Kalau orang nih di TV, ayo Dinar kita bikin quiz nih. Aku nggak hafal satupun. Emang lu bisa bahasa Inggris? Bukan, maksudnya tuh yang bahasa Indonesia gara-gara pacaran sama bule terus dulu. Oke. Agresif atau pasif? Agresif. Bulet kenceng tapi oplas atau gede kendor tapi asli? Bulet kenceng tapi oplas. Kendor mah kayak wewe gombel. Itu kayaknya yang kayak wewe gombel gitu kan itu suntikan. Oke, siapa? Enggak tahu. Di atas atau di bawah? Di atas. Kenapa? Hah? Kenapa? Enak kalau di atas. Ya apa? Kenapa enaknya? Lebih berasa. Hah? Lebih berasa? Oke, diam. Lebih kecil diam deh. Lu mancing dia biar dia jawab. Di atas. Ya kenapa? Ya enak kalau di atas. Ya kenapa enaknya? Kan segala sesuatu yang di atas tuh enak. Oh, oke. Iya, bisa ngelihat ke bawah. Depan atau belakang? Depan. Kental atau encer? Kental. Kenapa? Kental lebih berasa. Lebih berasa apa? Emang ada? Emang apaan? Lebih susu? Berasa. Oh, oke. Okay. Diisep atau dijilat? Dijilat. Tuh kan. Apa sih ini? Aduh, keluar di muka atau di perut? Perut. Kenapa? Ya enggak apa-apa. Kalau nyi suka di muka atau di perut? Ah, gue mah tergantung. Kalau tergantung, mau di perut aja. Iya. Cukup berdua atau mau bertiga? Berdua aja. Berdua, oke. Di bibir atau di leher? Di bibir. Di dalam apa di luar? Di luar. Suka mancing atau dipancing? Mancing. Di mobil atau di ruang tamu? Ruang tamu. Malam atau pagi hari? Malam. Morning kiss atau good night kiss? Good night kiss. Cowok atletis atau buncit? Buncit. Milik kecil panjang atau gede bantet? Gede bantet. Durasi lama tapi gaya biasa aja atau durasi sebentar tapi gaya macam-macam? Durasi bentar gaya macam-macam. Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Tuh, lo kan kemarin bikin konten sama Gofar. Gak diapa-apain lo? Lo ngapain aja? Gak diapa-apain ya Allah sampai nelpon. Gak diapa-apain, sumpah. Oh, terus ngomong apa aja? Ngomongin Kak Niki. Deh, di mana ngomongin gue di mana? Di ruang tamu sambil makan ya. Oh, ngomongin apa? Ngomongin itu sama Kak Niki gimana kemarin tuh yang insta story ya gitulah. Kayak malu-malu gitu ya Gofar. Terus? Ya malu-malu gitu, kayaknya sih harusnya tadi tuh kita telpon Kak Gopar, ayo kita ke rumah Kak Niki, kayaknya pengen diajak doang. Cuman takut Kak Nikinya sibuk, aku gak enak. Terus kayak, maksudnya tuh kayak ada halangan gitu loh, padahal mah tinggal say yes itu jadi. Iya kan? Kayaknya tuh Gopar. Terus mau apa lagi? Enggak, Kak Niki itu terlalu mepet, jadi Gopar itu ngerti gak sih pas kita video call? So tau, yeah. Terlalu mepet apos. Apa? Ini Kak Nikinya ngegas gitu, kayak langsung dakdikduk gitu ya. Siapa? Gobarnya. Pas kapan? Kemarin. Kelihatan pas di telepon tuh kayak, aduh gimana gitu ya. Hah? Kayak apa ya namanya itu, mau menerima tapi ini cowok cewek terlalu beringasan. Tapi gitu. Lo suka gak tiba-tiba kayak Gopar? Enggak. Kenapa? Iya, yang pacar aku sekarang mirip Gopar gitu sih. Nah terus? Ya enggak kan itu punyanya Kak Niki, itu aku kalo gak tau dari gerak-gerik. Kalau misalkan bukan punya gue? Enggak.
Kenapa? Karena dari awal udah tahu gue par jadi temen doang. Oh. Maksudnya bukan temen juga, kenal tapi enggak, kalau ke arah pacaran kayaknya enggak sama. Tapi pernah dideketin enggak? Enggak pernah. Aku bukan sama dianya, dideketin sama temennya, iya. Oh ya? Oh. Bukan sama dianya. Jadi kalau misalkan ada temennya yang deketin, berarti temennya ini gak akan pernah jadi ini aku gitu. Gak akan pernah ada akunya tuh. Aduh, udah capek-capek, udah gak usah ngomong, udah panjang. Udah lah, Peps, kalau begitu terima kasih ya udah menyaksikan konten YouTube Nika Crazy Nick Miril. Terima kasih loh, Dina. Terima kasih. Ya, kira-kira kamu mau gedein toket lagi gak? Enggak, mau pantat aku. Oh, janganlah, susah. Ini asli. Iya, aslinya. Iya, ya udah. Iya, asli. Coba, sini. Hahaha.